Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Reparasi Parabola. Kali ini saya akan memberi cara untuk mencari siaran SCTV dan Indosiar yang pada tanggal 1 kemarin resmi bermigrasi ke satelit Telkommat. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe serta bagikan video ini ke teman-teman Anda semua agar tahu untuk mencari sinyal atau frekuensi Indosiar dan SCTV. Oke, langkah pertama kita pilih menu pengaturan antena. Kita pilih Telkom. Untuk posisi Telkom, setelah itu kita menambahkan transponder baru ya, untuk mencari SCTV dan Indosiar. Kita masukkan frekuensi SCTV HD ya, dengan cara klik tombol biru, kita isi nilai frekuensinya 0.3829, polaritas horizontal dengan simbol red 44999. Lalu kita pilih simpan atau oke. Nah, langkah selanjutnya kita scan ulang di satelit Telkommat. Proses scan telah selesai. Kita lihat daftar siaran di Telkommat ya, channel SCTV. Bisa bila salurkan dengan samping ya, atau saldo itu bisa dirubah-ubah, bisa dengan bel cepat. Ini adalah dipaksa sama bininya.
daftar siaran di satelit Telkom 4. We'll be right back.